Okay, selamat datang di channel Si Anak Tua. Dan dalam kesempatan ini, seperti biasa guru tuang semuanya pada kalian semua. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja. Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Well, selamat datang kembali di Late Review. Well, dalam kesempatan ini gue mau ngebahas satu game yang bisa dibilang gak terlalu jadul-jadul amat, tetapi punya art style grafik yang lumayan bisa dibilang jadul, yaitu adalah Pixel Rate atau Pixel Art Style. Nah, gue mau jelasin sedikit tentang apa itu pixel. Pixel itu adalah area terkecil dalam sebuah gambar digital yang biasanya berbentuk persegi atau kotak, dan cukup banyak diaplikasikan sebagai art style grafik dari sebuah video game era 8-bit dan 16-bit dulu, karena keterbatasan teknologi di masa itu. Namun pada akhirnya nih menjadi sebuah art style yang punya kesan tersendiri khususnya untuk para gamers di era tersebut, dan banyak dipakai juga untuk game-game yang udah bisa dibilang jadi game zaman sekarang. Oke, langsung aja ke gamenya. Yang mau gue bahas sekarang adalah Thimbleweed Park, sebuah game point and click adventure besutan Terrible Toy Box, sebuah game developer yang dikomandoi oleh Ron Gilbert dan Gary Winnick, yang sempat menggarap dua game serupa di bawah naungan Lucasfilm Game, yaitu Maniac Mansion and The Secret of Monkey Island, dengan grafik dan gameplay wise yang serupa. Thimbleweed Park sendiri dirilis secara bertahap, mulai dari versi PC dan Xbox One, PS4, Nintendo Switch, dan terakhir kemarin rilis versi mobile baik di Android maupun iOS. Okay, dimulai dengan bermain sebagai dua agent yang hendak memecahkan kasus pembunuhan di Thimbleweed Park, sebuah kota sepi yang super aneh, lengkap dengan para penghuninya yang misterius sekaligus menarik. Dengan pelan tapi pasti, cerita pada game ini menjadi lebih luas, dengan konflik-konflik yang terbagi secara khusus pada setiap karakternya, di mana pada akhirnya akan bertemu pada satu titik yang menyatukan seluruh cerita menjadi sebuah konflik besar dari 5 sudut pandang berbeda. Ditambah beberapa plot twist dan sentuhan cerita uniknya, jelas game ini benar-benar membekas buat gue. Uncle Chuck wants me to program his factory computers, but I just want to design games. Ya, sebagai penikmat game adventure dari era 90-an, gue merasa sangat related dan bernostalgia dengan game ini. Penggambaran setting tahun 80-an dituangkan dengan sangat apik di sini, mulai dari desain tempat, ambience, sound effect, dan music, benda-benda, bahkan gaya berpakaian, sampai dialog-dialog khas 80-an dengan humor-humornya, itu sangat membawa gue jauh masuk ke dalam game ini. Belum lagi tren-tren obrolan di zaman itu membuat game ini semakin hidup. Voice act dan dialog dalam game ini menurut gue sih mantap banget. Setiap karakter dikemas dengan super niat, membuat karakteristik dari setiap karakter terasa begitu kuat dan berkesan. Dari seorang special agent profesional yang dingin, sampai badut urakan ala Krusty the Clown-nya The Simpsons yang menurut gue paling mencuri perhatian gue di game ini, dengan gaya humornya yang khas dan nyeleneh. Your shirt is about to give me a seizure. I mean, I'm a... Masuk ke gameplay, sebetulnya game ini memiliki mekanik gameplay yang sangat amat sederhana, yaitu point and click, yang keseruannya dibangun lewat puzzle-puzzle yang smart, khususnya di level hard. Jadi kalau kalian gak mau pusing, ya yang easy aja. Kita akan cukup dibuat pusing sekaligus penasaran pada setiap puzzle-nya yang dibagi ke dalam 5 playable karakter di sini. Bisa bikin kita kehabisan waktu berjam-jam untuk beresinnya, tapi jangan khawatir. Buat kalian yang udah kepalang pusing, game ini menyediakan fitur hint yang akan sangat membantu. Nah, tapi ada beberapa masalah nih untuk game ini menurut gue. Khususnya buat kalian yang tidak suka puzzle tentunya, tidak suka dialog-dialog panjang khususnya berbahasa Inggris, tidak suka memerhatikan detail-detail kecil, karena ini akan membuat kalian boring dan cepat ngantuk. Apalagi buat kalian nih yang tidak suka bayar ya, karena game ini dijual dengan harga yang lumayan mahal untuk game yang kelihatannya biasa-biasa aja ini, yaitu Rp139.000 di Play Store. Sebetulnya itu harga yang cukup fair sih kalau dilihat dari kualitas gamenya dan tidak adanya microtransaction pada game ini. Tapi untuk pecinta game fisik kayak gue, butuh waktu cukup lama sampai akhirnya gue ambil game ini untuk gue beli. Nah, tapi overall, game ini menurut gue pribadi merupakan sebuah karya yang luar biasa, di mana para pemain game adventure masa sekarang akan tetap bisa menikmati gameplaynya, dan gamer jadul akan merasa super nostalgia. Di mana justru penulisan naskah dengan humor cringe dan juga puzzle-puzzle ajaibnya yang kadang bikin pusing, itulah yang justru membuat game ini penuh dengan daya tarik.
Oke, gitu aja review gue untuk si Timberwolves Park ini. Jadi menurut gue, buat kalian yang kira-kira bosen dengan game-game zaman sekarang dan grafik-grafik yang mewah ya, Timberwolves Park ini bisa jadi salah satu pilihannya, karena udah ada di Switch juga kalau kalian yang punya Nintendo Switch ya, dan di berbagai platform sih kayaknya semua udah lengkap juga. Jadi silakan kalian cobain kalau kalian suka untuk jadi detektif, terus jadi bermain dari 5 sudut pandang yang berbeda, nyelesain puzzle-puzzle yang gila. Oke, gitu aja dari gue, Dito Angsa, udahan dulu. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mau cari alternatif lain untuk bermain, gak gitu-gitu aja ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Si Anak Tua kalau kalian suka dengan video yang kita bikin ya. Kalau mau nonton dulu aja juga gak apa-apa, tapi abis itu jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa juga buat like dan komen di bawah, menurut kalian kira-kira Timberwolves Park ini seperti apa, dan menurut kalian perlu gak sih game-game kayak gini terus ada di industri video game, atau emang harus udah yang grafik-grafiknya luar biasa aja gitu ya. Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu masih ada yang belum ngerti gitu ya. Ternyata zaman sekarang itu masih ada loh game-game yang grafiknya pixel rate gitu ya. Karena berbagi itu apa? Karena berbagi itu indah, teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan juga fanpage-nya di Facebook anaktua.id. Dan kalian yang mau dukung Anak Tua untuk terus berkarya, kalian bisa ikutan pre-order merchandise-nya Anak Tua di @ply.original.id di Instagram, dan kalian bisa ikutan di sana dan bisa purchase juga via Tokopedia gitu. Oke, gitu aja dari gue, Dito Angsa. Play original, bangga main original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.